aku di kamar lagi ngapain ya? Kita lihat yuk. Pantesan aja gak keluar kamar, ternyata Invin lagi mainan handphone. Nah, supaya Invin gak mainan handphone terus, kita kasih boneka Cat versus Pickles aja. Tuh kan, dia happy, bonekanya soalnya lucu banget, colorful, empuk lagi dipeluk-peluk. Udah gitu bisa dijadiin hiasan kamar juga loh. Oke, kita kenalan sama karakter dari Cat versus Pickles yang satu ini, yaitu Cat versi Huggers. Nyaman banget buat dipeluk-peluk. Kalau yang ini, Cat versi Jumbo. Gemes banget ya. Size-nya lebih kecil dari yang Huggers. Bisa jadi teman tidur si kecil juga loh. Buat yang suka main tebak-tebakan, ada dua versi dari Cat versus Pickles. Cat versus Pickles Chong Mystery dan Cat versus Pickles Bean Mystery. Karena ukuran yang paling mini, enak banget buat digenggam. Dan seru banget nebak-nebak pas buka kemasannya. Invi super happy banget mainan boneka ini. Gak bosen dan gak mainan handphone terus jadinya. Yuk koleksi mainannya bisa kamu dapetin di official store Toyspedia di e-commerce kesayangan kamu. Atau bisa di gerai resmi Toyspedia.